ifadah tawal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fi darain amin fi kitabihi at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an ila qawlihi faslun fil hirsi ala al-ilmi wa min adabihi al-muta'akkidah an yakuna harisan ala ta'allum muwadiban alaihi fi jamil awqat allati yatamakkanu minhu fiha wala yakna'a bil galil ma'at tamakkunihi minal kathir wala yuhammil nafsahu ma la yutiq makhafatan minal malali wa dhaya'i ma hassala wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal wa idha ja'a ila majlisi syekh falam yajidhu intadharahu wa lazama babahu wa la yufawwitu wazifatahu illa an yakhafa karahata syekh lidhalik bi an ya'lama min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yukri'u fi ghairihi wa idha wajada syekha na'iman aw mustaghilan bi muhimmin lam yasta'zin alayh bal yasbiru ila istiqadihi wa faraghihi aw yansarifu wa sabru awla kama kana ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Fasal menjelaskan tentang harus memiliki keinginan yang kuat untuk ilmu, kepada ilmu. Keinginan yang kuat itu harus kita miliki dan kita dapatkan dari hati kita, dari diri kita, untuk mendapatkan dan memiliki ilmu. Seperti keinginan orang yang lapar untuk makanan atau orang yang kehausan untuk minuman. Orang yang lapar, orang yang harus, yang haus. Bagaimana mereka ingin mendapatkan makanan? Bagaimana mereka ingin mendapatkan minuman? Mereka akan sangat berusaha untuk mencari makan dan minum sekalipun menghinakan dirinya. Dia gak peduli. Mau orang mencacinya, mau orang menghinanya, gak peduli dia. Yang penting dapat makan, yang penting dapat minum. Karena sedang lapar, sedang haus. Lah begitulah kita untuk ilmu. Kita harus berusaha mencari dan mendapatkan ilmu. Baik itu di waktu pagi, baik itu di waktu siang, baik itu di waktu sore, baik itu di waktu malam, kapanpun. Tanpa mempedulikan waktu atau keadaan. Yang penting bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya, bisa kita memilikinya, itu ilmu. Makanya di sini disebutkan, wa min adabihi al-muta'akkidah. Termasuk adabnya orang yang ingin benar mendapatkan ilmu, yaitu ayyakuna harisan ala ta'allum. Dia harus semangat di dalam belajar. Jadi bukan sekedar. Ya bisa kita ketahui lah diri kita masing-masing sekarang ini. Kita ini sekedar belajar atau benar-benar belajar. Ada perbedaan tentunya. Orang yang hanya belajar dan benar-benar belajar. Di antara perbedaan yang menonjol, orang yang benar-benar belajar itu, apapun yang didengarnya, dia pahami, dia catat,
kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Sekali gagal dia coba lagi, sekali gagal dia coba lagi. Ini orang yang benar-benar belajar. Jadi tidak pernah putus asa untuk berusaha mengamalkan apa yang telah ia pelajari. Dan bila ada tidak faham di dalam apa yang ia pelajari, dia tidak akan berhenti untuk mencari tahu apa maksud daripada itu. Jadi bukan dibiarkan lewat gitu aja, gak paham dibiarkan lewat, gak paham dibiarkan lewat, enggak. Dia akan bertanya, dia akan mencari tahu sampai paham. Ini orang yang benar-benar belajar. Tapi kalau orang sekedar belajar, faham gak faham lewat, ngerti gak ngerti lewat. Kemudian dari apa yang dipelajarinya yang masih hangat, gak ada yang diamalkan, hanya didengar. Jadi gurunya seperti radio, setel, dia mendengarkan. Selesai, seperti radio sudah mati, dicabut, selesai. Setelahnya gak ada, tetap tidak berubah. Misalnya baca Al-Quran, diajarkan ilmu tajwidnya, tetap bacanya. Atau diterangkan tentang keutamaan Al-Quran, adabnya membaca Al-Quran, tetap ngebut. Dan yang lain sebagainya. Ini karena apa? Karena tidak benar-benar belajar. Jadi kehadirannya walaupun aktif istiqomah, tapi kurang bermanfaat. Bukan dikatakan gak ada manfaat, bukan, kurang. Kurang. Kiranya kalau dalam hal duniawi kurang itu, kita tetap biarkan kurang atau kita berusaha untuk menyempurnakan. Kalau hal duniawi pasti kita akan berusaha apa? Menyempurnakan. Tetapi kenapa kalau ukhrawi malah kita biarkan? Tetap keadaannya. Loh, apa manfaatnya itu? Sering kita gambarkan apa? Pakaian kita masukkan ke mesin cuci, kita kasih sabun, keluar sama. Buat apa terus? Kalau memang tidak bersih, kita buang-buang air, kita buang-buang sabun, juga buang-buang listrik. Datang dari rumah ke sini, datang dari rumah ke pondok misalnya, datang ke rumah, musola sana, musola sini, tempat sana, tempat sini. Belajar, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imamul Ghazali misalnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Ayyuhal Walad, dalam kitab Ihya, yang dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, yang dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Sumit, yang dikatakan oleh ini, yang dikatakan oleh itu dan yang lain sebagainya. Dari ayat Al-Quran, dari sabdanya Nabi. Akan tetapi gak ada. Nah ini berarti apa? Gak benar-benar dalam menjadi ilmu. Lah adab yang pertama itu ayyakuna harison ala ta'allum. Dia ini harus semangat, harus sungguh-sungguh di dalam belajar. Ilmu itu gak akan mungkin kita dapatkan tanpa sungguh-sungguh. Gak akan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam syairnya. Dan juga para ulama harus dengan sungguh-sungguh, keinginan yang kuat. Seperti dalam meneladani Nabi. Dalam meneladani Nabi, kalau tidak memiliki keinginan yang kuat, sekalipun dia tahu kemuliaan keistimewaannya, gak akan mungkin dia bisa meneladani, mengamalkan. Karena itu para salaf
meneladani orang-orang sebelumnya yang mana mereka mengikuti Nabi itu dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan Al-Hafidz Al-Haddad apa? Bijiddin. Mereka itu meneladani setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, itu apa? Dengan sungguh-sungguh. Dalam mengikuti mereka Giamulail, sungguh-sungguh mereka meneladaninya setapak demi setapak, sekian menit sebelum masuk waktunya subuh. Semangat dia sholat misalnya 2 rakaat, nanti ditambah, nanti ditingkatkan, ditingkatkan sempurna. Dalam membaca Al-Quran juga gitu, mengikuti dalam membaca Al-Quran sekian lembar perharinya, diikuti, dipelajari, dipahami, meningkatkan, ditingkatkan sampai sekian 1 juz, sampai nanti 2 juz dan lain-lain, setapak demi setapak, tapi dengan sungguh-sungguh, akhirnya apa? Berhasil. Nah, kita kan enggak ingin mengikuti tapi nyantai. Ya. Nanti kadang bangun, kadang enggak, kadang membaca, kadang enggak. Ya enggak sempurna-sempurna. Sampai sekarang pun kita belum benar-benar mengikuti. Lah, untuk itu butuh apa? Jid, sungguh-sungguh. Tanpa tanpa kesungguhan enggak akan mungkin kita dapat. Enggak akan. Insya Allah walaupun kita mencari sampai ke ujung dunia ilmu, tanpa sungguh-sungguh gak akan mungkin kita mendapatkannya. Walaupun di sana kita belajar dari guru yang terhebat misalnya, gak sungguh-sungguh gak dapat. Tapi dengan sungguh-sungguh, oh, dia pasti akan mendapatkannya. Karena itu yang sulit akan menjadi mudah dengan sungguh-sungguh itu. Kita terkadang itu soro ya. Lah itu karena kita enggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh dibukakan jalan sama Allah, yang sangat sulit akan menjadi gampang. Sehingga dalam pepatah Arab itu mengatakan apa? Himmatur rijal tahdimul jibal. Kesungguhan seseorang untuk mendapatkan, menggapai sesuatu yang berat, yang sulit, yang jauh, semuanya akan mudah, ringan, dan dekat. Gunung itu untuk kita hancurkan sulit, walaupun dengan bom sulit. Kalau dengan bom paling yang hancur yang sebagian yang ada bomnya, ya enggak hancur. Tapi dengan kesungguhan. Seperti ceritanya apa itu? Entah itu dongeng atau apa itu apa? Sang Kuriang. Hah? Yang dianukan untuk membuat aliran air dalam waktu 1 malam. Kesungguhannya akhirnya apa? Bisa. Walaupun tadinya dianggap mustahil. Dianggapnya mustahil. 1 malam dia bisa melakukan, dianggapnya mustahil. Tapi apakah dia nyerah dengan tantangan itu? Enggak. Diambil pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, akhirnya apa? Dimudahkan. Gampang. Yang sulit menjadi, yang mustahil menjadi enggak mustahil. Dan ini terbukti banyak. Bukan terbukti sedikit, banyak. Wah, kalau dibuktikan banyak. Lihat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu baru belajar dari nol. Baru belajar dari nol itu di usia 40 tahunan. Orang sekarang 40 tahun ngomong apa? Terlambat. Saya kalau mau belajar sekarang ini sudah terlambat. Imam Ibnu Hajar itu baru 40 tahun, tapi karena sungguh-sungguh, enggak ada mustahil untuknya. Sekarang kalau kita belajar ilmu fikih, sering kita sebut namanya. Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, padahal baru belajar usia 40 tahun. Mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Semangat. Sungguh-sungguh. Apa yang enggak bisa didapat?
Dan pepatah pun ada di dalam benak kita, dalam pikiran kita. Man jadda wajad. Yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, menemukan. Yang dicari, yang dipelajari, akan dia dapatkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an berfirman apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang kalau berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan kedekatan kepada Allah, dan dia lakukan itu semuanya dengan sungguh-sungguh, serius, semangat, walaupun tidak banyak, walaupun tidak besar, tapi yang dilakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan semangat, Allah berjanji, lanahdiyannahum subulana. Katanya Allah pasti akan aku tunjukkan kepadanya subulana, jalan-jalan menuju aku, untuk sampai kepadaku, ditunjukkan sama Allah. Nah, yang pertama kuncinya harus itu, harus sungguh-sungguh semangat. Kemudian muadiban alaihi fi jamil auqat allati yatamakkanu minhu fiha. Harus istiqomah, muadiban, istiqomah alaihi, atas belajar. Nah, terus-menerus atas belajar. Kapan? Fi jamil auqat, di seluruh waktunya. Di seluruh waktu allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan darinya fiha dalam waktu itu. Jadi ketika kita memiliki waktu untuk belajar, maka kita gunakan untuk belajar. Ketika belajar itu selalu istiqomah, nah ini harus. Jadi harus memiliki rutin, harus memiliki istiqomah di seluruh waktu yang memungkinkan dia untuk melakukannya. Kita belajar, kita punya waktu dalam satu hari, satu malam ini 24 jam. Kapan kita bisa belajar? Yang sekiranya ketika kita belajar itu gak putus, selalu bisa kita lakukan, selalu bisa kita kerjakan, gak kita tinggalkan. Kenapa? Dalam waktu itu kita memang kosong dari duniawi. Oh, saya bisa pagi setelah sholat subuh belajar. Setelah sholat subuh kamu bisa melakukan kapanpun, mau Sabtu, mau Ahad, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat, dan yang lain sebagainya. Jangan ngatur waktu enak agak pagi jam 8. Tapi itu kalau saya masuk malam, kalau saya masuk pagi saya enggak bisa. Lah, enggak muadzib akhirnya. Enggak istiqomah namanya. Enggak rutin, enggak selalu akhirnya. Nanti ketika dia masuk pagi enggak belajar. Kalau dia masuk malam baru belajar. Lah enggak. Atau oh, saya bisanya malam. Kenapa? Ya, karena saya pagi kerja. Malam saya free, kosong. Nah, dan bisa melakukan selalu, ya malam. Bisa terus hari demi hari, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan lain-lain sebagainya. Selain semangat, dia harus muadzib. Kalau enggak muadzib, kadang masuk, kadang enggak, kadang hadir, kadang enggak. Lah, ibarat kitab itu kan berarti ada yang dipelajari, ada yang tidak dipelajari. Kalau orang yang sungguh-sungguh belajar, ketika tertinggal dan mereka pun meninggalkannya pasti karena udzur, maka dia akan mempelajarinya, mungkin kepada temannya yang hadir atau bertanya kepada gurunya. Itu yang benar-benar belajar. Kalau yang enggak, ya sudah, yang lewat-lewat.
Kemis kemarin mengikut, kemis yang lalu enggak mengikut. Apa yang dibahas kemis yang lalu dia enggak tanya sudah. Paling tanya ndak ono no YouTube ya durung diupload. Nancene ndak ono misalnya. Sudah enggak tanya wis. Ada pun enggak pernah dilihat kok. Ada pun enggak pernah diulangi. Dilihat enggak ada. Aku enggak hadir mangga. Setel misalnya dari pertama sampai akhir. Apa yang bisa dicatat dicatat? Enggak. Apalagi kalau enggak ada. Sekarang kan mudah. Kita mendengarkan fokus serius apa yang disampaikan, apa yang bisa kita catat, apa yang tertinggal bisa kita ulangi. Yes. Enak mudah sekarang. Bisa kita ulangi, kita dengarkan apa yang kita catat tadi itu sudah benar apa salah. Atau ada yang belum kita catat, bisa kita catat. Enggak. Kenapa? Cuma sekedar belajar. Nah ini sudah gak istiqomah, gak temenan belajarnya, gak sungguh-sungguh. Lah harus sungguh-sungguh dan istiqomah selalu. Ketika dia tertinggal, dia harus mencari kepada temennya yang hadir ataupun kepada gurunya. Bukan kemudian ditinggalkan begitu saja, selewat-lewat, enggak. Nah, itu dalam ilmu. Walayakda bil galil ma'at tamak kunihi minal kathir. Jangan pernah puas belajar itu dengan yang sedikit, padahal dia bisa untuk mendapatkan lebih dan banyak. Bisa mendapatkan ilmu lebih banyak, lebih besar. Jangan puas dengan yang sedikit. Kalau urusan dunia, puaslah dengan apa yang kamu dapat. Nggak perlu nyari lagi. Itu dalam urusan dunia. Tapi kalau ilmu, karena ini termasuk daripada akhirat, maka jangan pernah puas dengan yang sedikit. Apalagi kamu bisa menambahnya. Seperti makan loh. Makan kalau masih kita rasa bisa tambah, kita tambah. Apalagi pas makanannya enak. Oh makanannya pas enak itu bisa tambah, gak mungkin kita gak tambah. Eman mau pindah kok dari talam ke talam. Habis piringnya ngambil lagi. Kenapa? Bisa tambah. Kita gak mungkin merasa puas dengan yang sudah kita ambil. Sudah ngambilnya tadi banyak, makan dirasa bisa tambah, dia ngambil lagi. Gak mungkin tidak nambah sudah. Kok ilmu kita merasa puas? Wis aku sedino pisan atau seminggu pisan. Karena ini terjadi, bukan gak terjadi. Dulu waktu kita buat rutinan baru gitu, wis ono dino iki tambah meneng kok ya apa? Ajib. Mestinya kan alhamdulillah saat itu ana bisa. Memang kosong dari pekerjaan. Mestinya alhamdulillah ana bisa tambah. Kan gitu. Ini enggak. Ngersulo. Kenapa? Dianggap kayak terus nanti waktu sama keluarga akhirnya berkurang. Sudah berkurang hari ini dengan hari ini. Lah kalau tambah kegiatan lagi, berkurang lagi waktu saya sama keluarga. Lu terus kan urip kata keluarga terus lah. Orang di Jakarta itu ketemu keluarganya saat tidur tok, nggak ada yang pernah ngersulo keluarganya. Ini untuk ilmu kok. Kok ngersulo? Untuk ilmu ini yang bisa membahagiakan dia dan keluarganya. Dengannya dia bisa mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ibadah yang benar. Ngersulo. Untuk hal duniawi yang mungkin dengan meninggalnya dia akhirnya kacau semuanya, rebutan, nyantai, nggak ada kata-kata aku nggak bisa sama keluargaku sehingga kalau aku berangkat mereka masih tidur, aku pulang mereka sudah tidur, kecuali waktu liburan saja. Nggak ada kok, mereka tenang, nyantai, seneng, nggak jenuh. Padahal segitu-gitu aja.
kemudian ketika dia tinggalkan akan menjadi fitnah untuk keluarganya, ini enggak. Masa ada karena ilmu jadi fitnah? Tukaran anaknya, ilmu nih bapak tak payah aku. Satunya ngomong enggak, tak payah aku. Enggak ada. Harus ketika kita bisa menambahkan untuk mendapatkan faedah dan ilmu di waktu yang lain, jangan pernah kita puas dengan yang sedikit. Karena itu ada pagi datangi, ada sore datang, ada malam datang. Waktu-waktu itu bisa kita dapatkan, bisa kita cari, kenapa tidak? Beda kalau memang nggak bisa. Saya bisanya pagi karena saya ini kerja, baru pulang kerja jam sekian misalnya. Nggak bisa, wajar. Bisa. Wah, saya setengah hari sudah ketemu jam 7. Capek saya kalau mau belajar, kesel saya, remek awak saya dan lain sebagainya. Remek tapi isok gulingan begini. Lah lucu. Kalau remek itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah remek wis. Nah, aru. Lah kok isok melembung? Ya kan aneh berarti. Namanya remek, lemek itu yang enggak bisa berbuat apa-apa sudah. Nah. Dijak metu ame bojone iso sekan. Jadi ini remek kalau untuk pengajian, tapi dijak keluar bisa. Loh kan aneh. Atau dijak keluyuran bisa. Katanya capek. Lah ini banyak terjadi. Makanya jangan pernah puas. Jadi kapan kita bisa dan kita punya waktu dan untuk menambah, ya kita tambah. Walayu hamil nafsu malayutik. Jangan membebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Jadi maksudnya apa? Pelajari yang kamu mampu untuk pahami serta mengamalkannya. Jangan mempelajari yang sulit bagi kamu untuk pahami sekarang, apalagi belum mampu mengamalkannya. Jadi kita belajar, tapi jangan memberatkan juga diri. Memaksa misalnya belajar ini, belajar itu, enggak. Belajar seadanya. Sedikit, tapi kamu bisa. Jangan banyak. Kita butuh haro, babu toh haro. Jelaskan, itu yang kamu bisa, ya sudah. Untuk kamu tangkap, untuk kamu pahami. Jangan kurang. Kan masih ada waktunya, tambah. Malingun leng-leng. Kenapa? Kamu gak mampu. Yang kamu mampu. Yang kamu mampu pelajari, dipelajari. Jangan minta tambah dari yang kamu tidak mampu. Itu kamu sudah bingung. Untuk tak bingung. Dan yang lain sebagainya. Kenapa itu semuanya? Karena apa? Khawatir, bosan, akhirnya menyia-nyiakan yang ia dapatkan. Karena itu, yang kamu mampu lakukan, kalau tidak akhirnya membuat kamu bosan, yang kamu dapat akhirnya terbuang sia-sia. Dan tentunya itu semuanya berbeda keadaan orang. Masing-masing daripada orang itu berbeda. Ada yang punya waktu pagi, gak punya waktu malam. Ada yang punya waktu malam, gak punya waktu pagi. Ada yang punya waktu pagi dan malam. Lah berarti perbedaan keadaan orang itu berbeda juga di dalam menambah ilmu dan mempelajarinya. Nah, ini di antara adab yang sangat ditekankan di dalam kesungguhan mencari dan mendapatkan ilmu juga belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan semangat kita. Nah, dan menjadikan kita orang yang bersungguh-sungguh mempelajarinya, memahaminya, dan dianugerahkan oleh Allah semangat untuk mengamalkannya dan menyebarkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.